Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi man walah. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang dikasihi seluruh penonton-penonton yang dihormati Allah. Alhamdulillah kita berpuasa pada hari ini, bertarawih dan beribadah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita insya-Allah. Topik yang ringkas dan mudah iaitu sakarat. Sakarat ini adalah mabuk kematian. Kenapa disebut mabuk? Kerana menggambarkan kesusahan dan kesukaran seseorang yang hendak mati. Allah menggambarkan dalam Al-Quran bagaimana susahnya sakarat bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Yang bermaksud, wahai Muhammad, sekiranya engkau melihat ketika mana orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang melampaui batas dalam hidupnya, ketika itu mereka dalam saat-saat kematian, fi ghamaratil maut, tenggelam dalam kesakitan kematian. Ghamarat ni ulama tafsirkan sebagai syadaid, sangat sukar, sangat dahsyat kematian. Wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat mendepakan, menghulurkan tangan mereka untuk memukul mereka, dipukul belakang mereka, dipukul punggung mereka untuk dikeluarkan nyawa. Orang beriman, malaikat sangat lembut apabila mencabut nyawa mereka. Tapi tuan-tuan, lembut tak lembut pun Nabi Idris kata, kematiannya seperti mana kambing biri-biri yang disiat hidup-hidup. Disiat kulitnya hidup-hidup. Itu orang soleh, orang beriman, Nabi. Orang kafir, orang zalim, orang jahat lagi dahsyat. Malaikat akan pukul, tarik nyawa sambil dipukul. Wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Keluarlah nyawamu, keluarlah nyawamu, keluarlah nyawamu. Dipukul, dipukul, dipukul. Tuan-tuan, benda yang dah sebati sukar untuk kita pisahkan. Nyawa kita, roh kita dah sebati dalam hidup kita, dalam diri kita, daripada hujung rambut sampai hujung kaki ada nyawa kita. Direntapnya, dipukulnya sangat-sangat sakit. Kita cuba lihat bagaimana Nabi SAW di saat-saat akhirnya. Nabi sendiri merasai sakarat. Ketika mana Nabi SAW berada di pangkuan Aisyah. Dan ketika itu masuklah Abdul Rahman bin Abi Bakar membawa sugi. Nabi SAW menunjukkan kepada sugi, Aisyah faham. Aisyah pun meminta sugi tadi, dibasuh sugi tadi. Kemudian Nabi SAW bersugi. Dan itulah amalan yang terakhir sebelum Nabi wafat, bersugi. Kemudian jatuh sugi tadi dan Nabi mengambil air, air untuk diambil dengan tangannya, dibasuh mukanya. Ketika itu Nabi kata, innaha la sakarat, itulah sakitnya kematian. Nabi nak ringankan kematian dengan menyapu mukanya dengan air. Kenapa? Kerana begitu sakit, Nabi rasa begitu sakit. Dan akhirnya Nabi mengangkat tangan sambil menyebut Ar-Rafiqal A'la, Ar-Rafiqal A'la, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha tinggi. Itu Nabi Muhammad yang sangat hebat, manusia yang dipanggil penghulu dulu, kini dan selamanya. Sangat merasai sakarat. Bagaimana kita yang banyak dosa ni, banyak kemaksiatan ni, bagaimana nasib kita? Ada ulama kata seperti mana dicincang dengan 70 pedang dan sebagainya. Macam-macam cara nak menggambarkan kesakitan dahsyatnya kematian. Oleh itu, bagaimana untuk meringankan kita punya saat-saat akhir kita, kita hendaklah banyakkan beramal, banyakkan amal soleh, banyakkan bersedekah, banyakkan beribadah, terutama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang sangat mengembirakan kita saat kita berjumpa dengan Allah SWT. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.